dicengakan waktu masih rajin TikTok itu, Bu, yang nonton. Tapi sayang. Sayang hilang. Channelnya kenapa, Kang? Hah? Channelnya kenapa waktu rajin TikTok? Tuh, nolongin video orang. Makanya buat kalian yang nonton yang punya channel, jangan sekali-kali nyolong videonya orang. Enggak boleh. Pasti kamu. Guys nih habis mukbang keseruan sama Raja Ngakak sama Sudiartono Channel. Ya, tak gini guys. Cuman lesehan aja. Makasih banyak yang udah support channel saya sampai saat ini. Semoga kalian sehat, murah rezeki, bahagia dimanapun Anda berada. Amin. Yang belum support, minta supportnya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Nih, kita ngopi dulu nih sama keluarga Bang Batak, Bang Pere, Pak Pere, semuanya sama Blok juga, anak Pang. Halo, warga. Warga 02, tuh anaknya Kang Raji. Bapaknya 02. Nah, tuh sampingnya Kang Raja Ngakak ada Sudiartono Channel. Jangan lupa pada dikunjungin juga channelnya Raja Ngakak tuh sama Sudiartono. Di like, subscribe, and share. Saatnya ngopi-ngopi ini ya, Pak, ya. Udah selesai acara mukbangnya. Dapat saudara baru lagi. Iya. Sudiartono Channel. Iya. Cuma digondrong. Iya. Raja Ngakak dan Didi Channel. Jadi keluarga besar. Anaknya kan Raja Ngakak itu gimana? Lihat bapaknya mukbang terus gitu. Tanya tuh. Hah? Lihat bapaknya mukbang aneh-aneh gitu gimana? Ya. Gimana? Biasa aja sih. Agak keluhan kadang suka nek sendiri kalau ngeliat banyak bunga sehat ya. Ibu gimana, nggak ada komentar? Nggak ada, suka ngomel-ngomel kalau berantakan. Oh gitu, teriak-teriakan yang beresin, marah-marah waktu kemarin mukbang blimbing ulu 1 kilo itu sampai saya duer itu. Ya lo blimbing ulu 1 kilo ya. Itu sakit seminggu, itu sakit. Sakit seminggu kan? Ya. Oke, Raja Ngakak kemarin sakit seminggu habis mukbang blimbing ulu 1 kilo. Ya itu makanya pakai videonya apa? Bisa dilihat ya. Di channel ya, Raja Ngakak. Tinggal ketik aja di YouTube, ketik Raja Ngakak, kita ketemu channel. Tetap kalau dijulukin Raja, orang blimbing ulu aja nggak ada apa-apanya 1 kilo, gimana? Jangan lupa subscribe-nya buat ya, setiap kalau sebelahnya ada cemilan ada lagi cuma hapu-hapu. Gimana lo buat fan yang di Medan gimana? Sehat terus. Terus ikutin channel Om Didik. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, subscribe. Warga 02 nih yang punya. Makanya diajakkan playlist ya buat ini cuma obrolan aja habis yang penting bro. Akun beda, HP beda. Ngopi bang? Ngopi. Tapi kemana ini? Ini yang punya wilayah juga ini. Bangun tidur ini juga baru tahu. Nyampe langsung rujak ini. Wih, mantap nih langsung rujak. Ah, yang level jajana, iya, yang level berapa ini, Mi? 30. Aduh, tahu pedes banget ini rasanya. Udah nyampe langsung melek mata. Mau tidur. Emang kalau anak-anak seringnya channel anak-anak kenal gitu. Jadi kita ngopi aja nih guys, kita ngopi-ngopi ya. Ngopi rujak. Juga anaknya nih kangen sama kakak ya, dicium dong, disayang dulu dong kakak. Kakaknya udah wangi belum? Oh, udah wangi, udah mandi kakak. Aduh, emang om bau ketek. Kok tahu om bau ketek, katanya anaknya Pak Pera. Masih banyak. Ngumpul-ngumpul, yang pengen ngumpul, yang punya channel, teman-teman youtuber silahkan datang ke sini,
bisa ditentukan, bisa komen kapan kita mau ngumpul di warung Kok Pera. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman YouTuber yang lain boleh ngumpul di sini, ntar kita bisa atur waktunya. Ntar komen di video saya. Jadi kita biar tambah saudara, teman silaturahmi di sini. Biarpun tampangnya serem-serem, teman saya anak jalanan, banyak anak pang gak gitu, hatinya pada baik, cuman tampangnya aja. Kang Raja ngakak, ini kopinya nggak diseruput-seruput. Waduh, ngopi uwe ya, ampun ngopi ngantak. Lah, itu pada ngomong apa? Ngerti artinya nggak? Orang. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Yang ngerti cuma Pok Pera doang. Bingung, ntar kalau udah di rumah biar ditranslate sama Pok Pera. Ya. Ini pengalaman ilmu dari Raceng agak luar biasa ini. Iya, saya harus tanggap bener ini, mato-mato. Jadi lagi sharing-sharing aja ini. Sugiyartono channel sama Raja ngakak. Soalnya dulunya juga Raja ngakak waktu masih rajin TikTok itu, wow, yang nonton. Tapi sayang. Channelnya kenapa, Kang? Hah? Channelnya kenapa waktu rajin TikTok? Orang makanya buat kalian yang nonton yang punya channel, jangan sekali-kali nyolong videonya orang. Boleh. Pasti kebanet, walaupun sekarang belum, intinya lama-kelamaan pasti kebanet, nggak mungkin enggak. Terus jangan sekali-kali merubah, kalau yang udah monet jangan merubah untuk mengejar dolar lewat FPN lah. Itu pasti juga bakalan kebanet, nggak mungkin enggak. Ya, makasih Kang Rafi. Jadi kita sharing-sharing aja, belajar juga tentang YouTube, guys, di sini ngumpul-ngumpul. Ntar nih Pok Pera nih katanya fan-nya juga banyak yang tanya ke vlog sendiri, ya ditunggu. Saya juga udah ngomongin Pok Pera, suatu saat ntar juga mau bikin channel sendiri ya, Pok ya. Oh, insya Allah ntar kita bikin channel sendiri khusus Pok Pera, biar penggemarnya juga pada seneng. Banyak yang komen suruh bikin vlog sendiri. Sabar ya. Sabar dulu. Masih ada kendala, sabar dulu. Ya sabar dulu. Nanti insya Allah. Minta doanya. Biar dagangannya lancar, kerjaan Bang Batak lancar. Doanya biar sehat. Insya Allah nanti. Ini Mas Blok nggak mau nge-vlog sendiri juga? Ah, enggak. Nge-vlognya sama Didi channel aja. Iya. Beriringan aja. Iya, oke lah kalau begitu. Oke. Jadi yang mau Pok Pera bikin vlog sendiri, sabar dulu. Nanti pasti juga bikin. Oke, makasih banyak. Inilah obrolan kita sama Raja Nakal Sugiyartono channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa supportnya buat channel Raja Ngakak, Sugiyartono channel juga, dan jangan lupa subscribe dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.